mengenal lebih dekat Michael Singgi. Oke, jadi dari kecil saya senang main bola. Saya sering main sama adik-adik saya, main di sekolah tiap hari, main di SSB. Terus saya ada opportunitas bisa main di Spanyol sama di UK. Jadi umur 13 saya pindah ke UK. Saya main di sana sekitar 3-4 tahun. Habis itu ada pindah ke Spanyol, saya juga main di Spanyol. Dua tahun itu pas 2018-2019. Itu saya pindah ke US, main di NCAA Division 1. Habis itu ada opportunity bisa balik ke Indonesia, main bola di sini. Saya ambil keputusan untuk balik ke sini tahun kemarin. Saya main di Upacara, akhirnya sekarang saya di Delta. Jadi pas di UK itu masih junior, jadi cuma ikut junior league. Jadi ada kayak junior FA Cup, junior Premier League gitu. Tapi pas di Spanyol ikut liga, tapi kayak liga 4, liga 4 masih dikonsider semi pro. Menurut saya kalau di UK mungkin lebih fisikal sama pemainnya lebih cepat, maksudnya game player lebih cepat. Tapi sekarang di Indonesia levelnya juga mulai meningkat, jadi ada banyak yang juga sama. Ya, saya pernah dengar presentasi dulu pas saya dengar presentasi itu dulu di Liga 1. Tapi kalau jujur nggak tahu banyak soal data. Secara personal, kalau di data, walaupun saya baru di sini 3-4 minggu di sini, rasanya kayak keluarga. Semua pemain, semua coach, semua staff, manajemen semua baik. Jadi saya senang sekali bisa di sini. Pas kita TC itu persiapan mental dan fisik kesibukan lama sampai Februari atau Maret. Tapi kita harus yang paling penting untuk kita itu kita harus sehat, ya, jaga fisik, jaga kondisi sama mental juga harus kuat. Kita tahu hidup kita itu agak sulit, tapi kalau saya pikir semua pemain siap, saya juga siap. Ya pasti ada nama-nama yang gede, ada Desik, Sela, tapi Delta juga tim yang gede yang punya history yang top. Jadi kita nggak ada takut, kita nggak ada fear, tapi excited. Kita tahu ini grup yang susah, tapi itu juga hal yang bagus.